nyok li request karo Mbak Pipi jare kon rebus salak kayak apa sih rasane? Rasane rebusan salak nih ya. Akan saya turuti request Mbak Pipi nih. Ketok cuci di salak ya. Tak cuci di salak ya. Kayak apa rebusan salak rasane enak apa ora jajal. Seumur-umur nyong urung pernah mangan rebusan salak kayak apa rebusan salak. Cuci disit ya, cuci di salak. Kita tak cuci bersih ya lur, salah kayak lur. Kare besok kibanyu. Yang penasaran rebusan salak kue rasanya kayak apa ya rebusan salak ya penasaran mbak ya salak ya nah kue salak ya biasa kita komor atau nyalak akan ya nyalak kompor ya penasaran banget kok rasanya salak kayak apa kok rebusannya kok ya kalau kita guduk salak kan tak guduk ya. Paling kira-kira pirang menit ya paling moko nek bajune wis apa umep gemulak-mulak ya mungkin salak wis matang apa mungkin salaknya nek wis padha meletek dhewe mungkin wis matang ya kayak nek rebus nduk kan kadang-kadang kan itu loh pada meletek dhewe berarti wis matang dan nek meletek kan nek rebus nduk kan putus metu ya meletek kan metu berarti wis matang nek salak jajal kayaknya penasaran banget kok rebusan salak kayak apa harus dengan nuci ya harus dengan nuci dan mikir cara dengan nuci yang kau bayar ya karena terjadi lama ini gak kuat bilang hasilnya mau kayak apa rebusan salah kayak apa ya rasanya ya yang penasaran banget seumur-umur selawase urip nembe pernah ya. Salah kok dikon diguduk gudukan salah salak diguduk nih rebusan salak kompornya mandan endep-endep kompornya endep-endep geninnya orang gelem gede jadi matangnya mandan suwe mungkin ya endep-endep ngerti endep-endep orang endep-endep juga nyalanya orang gede ya kayak biasanya kan kayak kau kemarin kan nyalanya gede ya kau ngintip apa gak serap entah apa kepriman yang orang ngerti kira lah orang ngerti kayaknya ben cepet umum tak tutup karo tutup panci gitu ben cepet umum tinggal bersihin kain pel nih barge ya oke kare tunggu hasilnya kayak ngapa rebusan salaknya rasanya kayak ngapa ya untuk tinggal beres bersih kain pel ini kita segum bersih kucing ya sisan gawe jadi kerja sisan gambar orang minggu ini
bilas bekas cucian sing ana motone kuwi dadi wangi, kain pele ya, ben wangi. Dadi tidak dibuang cuma-cuma kena nggo nuci kain pel ben wangi ya, karena iki kan bekas moko dadi wangi kain pele. Nah, bar piye nyong ya, bar piye karo masukin piye sing wis iki ya, arek-arek teh kering akan sisan-sisan gawe iki. Sisan gawe. Langsung lho ana mesin pengering. Langsung lho ana mesin pengering. Angal pada berbundet, pada berbundet, pada nyangkut deh, pada nyangkut, pada nyangkut. Kok heran aku. Nyangkut. Ya susah ikhnan orang-orang ini deh. Bajune pada nyangkut kabeh ge, pada nyangkut dadi angel. Dadi angel. Kalau rapa ge. Ya pokoknya suka dukane nyuci pakaiannya ya gini. Tidak semudah yang dibayangkan. Pakaiannya pada nyangkut. Dari jemur pada nyangkut. Untuk lebok nabain, tar ditutup, tar tutup ya, mau nyala kena mesin. Bis kartek tinggal, mau kering derek, cuciannya ya. Nah, semoni sini. Tak tunggu ni, karo ngelihat rebusan salaknya tak beleng, rebusan salaknya sudah tentu tak beleng rebusan salak. Kakak kencing melarut. Nganggo cutik. Bentangannya rapat, nganggo cutik. Gemulak-mulak banyune segemulak-mulak, tapi mbus mateng apa urung gak salah. Segemulak-mulak. Jajal. Aduh, primenya deleng ya. Tana kore ya. Angat sih. Terus gemulak-mulak. Belang hasil rebusannya salah ya, kan kawan ya. Nah, kasih gemulak-gemulak yang salah ya. Nah, gemulak salah ya. Kecil. Tak dengar rebusannya salah ya. Tak jadi tak dengar rebusannya salah ya. Oke, rebusannya salah ya lur ya. Oke, rebusannya salah ya. Saya tak abungnya. Manis, legi-legi ketone legi banget. Kemopior rasanya kayaknya enak banget kayak kemopior. Lepok namanya kayaknya urung matang. Nah, tak lepok namanya urung matang. Kemopior empuk. Kayaknya enak banget monggo kayak. Mangan rebusan salak tutup maning. Tinggal saya sanus kirim ke spiral di orang tak kumbang ini orang tak kumbang ini sekalian lebih sanlet dan keset.
sih, karena gua santet tuh perut banget, perut. Tapi ben bersih, ini ben bersih. Aku lap-lap ben bersih. Ben bersih dari dapur arah kotor, selalu bersih. Aja kelalaian yang masak ya, si di tempat sampah. Jadi apa bekas sampah-sampah lah di buah maring ini ya, pada plastik lah di buah dapur selalu bersih terus nih, acak kelal nggak nang rumah putus dia ya. Kayaknya ini semua matang salah ya, tak dulu mana yang salah. Ya salah ya. Tapi urung pada meletek ya, apa memang salah orang gelem meletek ya, orang gelem meletek ya, gunung kutub urung pada meletek, jadi tak buat orang mana ya. Tutup maning. Tutup maning. Nah, ini mesin penggaringnya mati. Tak nyalak nama nih, ben garing ya. Ben garing. Tak putar maning ini sih. Tak putar maning. Karena sudah mati ya. Tak putar maning ben. Paling orang ping pindo, gua semadan rob, semadan susut banyune ya, jadi semadan garing, ya, semadan garing, ya. Kes kak, apa angkat deh? Apa angkat ini? Tak angkat. Selaka sematang tak angkat. Nih hasil salak rebus egun saya kesal. Mampunya enak. Rasanya kayak gedang guduk. Rasanya kayak gedang guduk ya. Kayak gedang guduk temenan nih, kayak gedang guduk. Harum. Mengkonek jajal enak yang ngasuk nyong guduk maning ya. Neng ngasuk tak jajal enak nyong guduk maning. Guduk maning. Oke, kali ini cukup sekian. Rebusan salake, mongkon nyong kari mangan, mongkon tak upload ya. Nek. Iya kan ya gun panas, jadinya ngurung mani mangan, kok mangannya nangkana baik.